Halo semuanya, kembali lagi di channel Mola Molly. Untuk hari ini kita akan bermain War Thunder lagi. Dan untuk kendaraan yang hari ini kita pakai, kita lagi-lagi nggak akan pakai Soviet karena gue udah enek ngeliat yang Soviet. Jadinya hari ini kita akan melanjutkan kemarin Panzer 4. Jadi di sini kita ada SDKFZ 234 slash 2, gue nggak tahu batasnya gimana. Oke, anyway, ini merupakan light tank Jerman yang gue sering banget banyak lihat orang main pakai ini untuk ngeflank-ngeflank, karena emang ini lucu banget ya untuk kecepatannya untuk flanking, apalagi di map gede-gede. Jadi di sini kita dibekali dengan 50 mm KWK, gua enggak tahu baca udah KWK. KWK 39 satu cannon dengan reloading rate 4,6 detik, yang punya gun depression 10 derajat dan gun elevation 20 derajat. Dan untuk guidance yang untuk vertikal atau ke atas ini ternyata agak nyebelin karena cuma kayak sekitar 3,1 derajat doang. Dan untuk rotationnya juga sangat lucu sekali karena 11 derajat per detik. Jadinya kalau ini dibuat ngeras-ngeras yang ini kurang enak ya, kecuali kalian pinter makanya kalian bisa kayak ngebelokin badannya biar ngepas musuhnya, itu baru enak. Tapi kalau kalian nggak biasa pakai ini agak sulit karena ini rotationnya lambat banget. Anggap ini kayak tank destroyer lah, karena kurang lebih kayak gitu kalau gue makainya. Engine-nya kita 200 horsepower. Lalu untuk transmission-nya kita bisa maju sampai 90 km per jam dan backward sampai 90 km per jam. Jadi intinya adalah tank ini adalah tank balap ya, tank F1. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan tank-tank yang mobile, ini menurut gue untuk main have fun di tier bawah ini seru banget kalau pakai tank ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi langsung aja kita mulai ke dalam video. Let's go. Oke, gue kemarin udah main tank ini agak lama dan gue sangat-sangat suka ya sama tank ini. Dan gue juga ngerasa salah banget kenapa gue tadi nge-spawn di sini. Harusnya gue tadi nge-spawnnya di sisi yang sini aja sih. Karena di sisi sini itu sebenarnya lebih banyak ototnya. Dan tank juga kalau kalian ngebut ya, ini gampang banget untuk ngedrift-ngedrift gitu. Jadi gue saranin banget kalian untuk makain dengan apa ya, hati-hati. Lagi kalau lagi di tempat-tempat yang salju gini, waduh gila, gampang banget kegelincir ini tank. Jadi ya gunakan dengan baik, gunakan dengan bijak ya kan. Ini tank emang didesain untuk dibuat ngebut dan juga untuk flanking. Jadi kalau kalian pakai ini lambat-lambat tuh kayak sayang banget itu tanknya, potensinya kayak nggak terpakai. Untuk turret rotationnya tuh sangat-sangat lebih lambat daripada panther gitu loh. Karena gue nggak nyaranin ini kalau misalkan kalian nggak bisa beradaptasi sama tank ini, karena sangat-sangat menyebalkan guys, bikin ketawa joker loh enggak. Ada T34, Pak. Sabar, sabar. Dar! Waduh, itu dia, guys. Itu dia. Panggilan alam kita. Kecuali kalian yang benar-benar bisa dapat clear shot dari tanknya, itu baru bagus. Tapi kalau kalian kayak gua tadi ya, itu salah sih. Hati-hati lo, berumbar lo. Enggak ada yang over tiba-tiba di flank, gua enggak ikut-ikutan ya. Wah, ada orang. Beneran dihantam sama berumbar. Meledak gila. Enggak, gua kira tadi berumbarnya ngapain kok tiba-tiba belok ke kiri gitu. Ternyata ada sesuatu, ada T-34, Pak. Wow. Yak. How did you still alive, boy? Halo, somebody, kadang kesini somebody, nggak ada. Mantap banget, teman kita terbaik, guys. Gila nih tank, ini tanknya TNI nggak sih ini MX-13 nih? Gue kayak pernah lihat bentukannya. Beda nggak sih? Tapi MX nggak sih? Sama-sama MX cuma beda series ya. Lupa gue nama desain turret itu apa? Gue pernah baca kayak di YouTube itu ada kayak dokumenter gitu isinya. Kayak ngebahas tentang kenapa tank ini spesial gitu. Cuma gue lupa gitu nama turretnya tuh apa. Wah, ternyata flat terrain guys. Flat terrain. Gepeng pak, terrainnya pak, gak bisa pak. Duh, itu ada orang. Itu loh, katrok. Woi, ya Allah. Para restart pula lagi. Depan orang tuh. Itu loh katrok, ya Tuhan, Tuhan. Astaga. Ah, konsep 3 lu ngapain sih? Hei.
katro. Ya Allah. Wah, benar-benar banget lu pada ya. Gak guna, udah gua flanking bawah aja udah. Gua tadi berani nembak, pokoknya nembak enggak kayak terlalu gua pikirin kan, karena sih ada ini kan ada konsep 3 kan samping gua tadi. Ternyata wah, gua sangat-sangat salah. Kayak gue tuh udah main War Thunder cukup lama ya, tapi gue tuh masih somehow polos banget gitu. Percaya sama temen di game ini tuh kayak, wow, kenapa lu masih percaya ke temen gitu kan. Sumpah, ini tengkepaan dah. Katrok banget. Ngapain tuh tank tuh? Gila, masih hidup somehow. Wah, sumpah ya, Sofia, eh. Guys, Jerman apa sih guys, kok bikin tuh, bikin tank tuh kok kayak enggak suka banget kalau ada eksplosifnya gitu, kayak seakan-akan gue tuh disiksa gitu loh main ini. Gila, gue enggak sadar. Nah, gue penasaran pakai Whirlwind sih sebenarnya. Ini apa sih Whirlwind nih? Kayak cara makanya tuh gimana sih? Gue harus bikin kayak imaginary line di depan gue, di depan pesawatnya musuh gitu kan. Kayak musuhnya ke bawah, berarti gue harus nembaknya ke bawah. Astaga Tuhan, habis udah, belum apa-apa udah habis amunisinya. Ada pesawat kesini tuh, pesawat ngapain, gila. Meledak dong, gila loh. Habis digituin masih terbang. Wuh, gila. Waduh, ada orang pak. Aduh, masih vulnerable dia. Masih apa? Invulnerable. Berapa detik sih? Dar! Damn bro, I can't even see what is beyond my vehicle. Kayak ada apa di depan kendaraan gue gak bisa ngelihat apa-apa loh, saking gelapnya nih. Wait, jangan bilang musuhnya gak ada yang ke A. Ya Allah. Ya udah gitu, gue tadi nge-cap A sekalian pak. Oh, wait. Oh enggak, angin. Lululul. What? How did you see life, wey? How? Wah, gua butuh explosives ini. Suara apaan tuh barusan? Wah, ada dua. Aduh, mana gua tembak nih? Ah, sulit. Ketahuan lagi gua. Damn. Terus ntar bisa aja stay di sini sih, udah beredar tuh. Ada dua pak. Nah, Sildan. Cleanser. Bar, kena lo kan? Katrok sih. Itu apa sih di bukit tuh? Oh, itu di bukit pak, di bukit atas pak. Bisa kelihatan nggak? Duar! Ah, kena lo. Duar! What? Ah, dia ngilang, pak. Ricochet lagi. Atur lagi, gue ada orang lagi. Duar! Wah, kena lo. Ramming speed. What? He's alive? Wah, kena lo. Damn, somehow gue masih hidup. Ah, gue masuk ke zonanya musuh. Damn, too close. Iya, gue maju kok. Tenang aja. Tapi juga musuhnya udah kayak gini, lo mau ngapain musuhnya? Musuhnya mau ngapain kalau udah kayak gini? Apa yang bisa mereka lakuin coba? Ya kan, apa yang bisa mereka lakuin kalau gini udah diantemin kiri kanan gini, apa yang bisa dilakuin guys? Ini tinggal nunggu tanggal mainnya aja sih. Ya mudah, amat gua di sini mah gak bakal ada yang tahu juga kok. Ini tuh sisanya jadi pesawat semua nih kayaknya deh. Gua udah sama sekali nggak ada yang ngelihat ada tank, ada musuh tuh. Atas pak. Gak ada, mereka shot lagi. Useless lah sumpah. Gak guna.
Kenapa dia ngesponnya pakai itu ya? Jadi kalau dia ngesponnya pakai apa heavy tank atau apa kayak gitu kan, at least ada effortnya dikit gitu ya. Ah, udah di belakang situ guys, rame guys. Brar, kena lo. Damn, ini apa belakang gue meledak nih? Gila, naik turretnya, terbang. Emang apa lo katrok? Orangnya di sini lo, kiri lo ini lo breda atau apa ini? Woi woi, gue yang kena lagi, katrok banget. Parah lo, gue yang kena lo. Kenapa gue yang kena dah? Enggak, hancur, kelas banget King. Sehina itukah gua? Nah, sehina itukah gua sampai untuk ngancurin barel tank aja enggak bisa. Karena biar musuh takut aja, ini namanya teori ancaman guys. Wah, ada tank. Wah, ada orangnya. Kena enggak lu nembak lu? Sorry ye, awas. Udah gue gak bakal stay di situ sih, gue mending muter-muter aja bakal attack. Ah, itu ada orang tuh. Udah dia ngeliat gue kah? Oh enggak ya. Duar. Ah, kena lo kan. Mantap kan. Kelas King. Tembak dari mana lo tong? Ah, ternyata setengah abad. Ya Allah, kena truknya doang. Jangan majuin dulu, bentar tunggu gua rotate. Gua tembak ini ya, apa roket-roket gak guna ya itu. Tenang aja, gua waduh, bubar, meninggal guys, gak guna emang. Katrok lu pada emang ya. Astaga, Wilbur Wayne lambat banget, Tuhan. Itu dia yang gua cari. Ledakin aja udah itu ya, apa namanya, mercon-merconnya itu. Tapi harus gue akuin ini tank cancer sih, dalam artian kayak this is way too fast gitu loh. Kalau untuk flanking ini tuh udah rajanya, gila. Jangan ditanya lagi untuk flanking mah. Sangat-sangat ridiculously fast ini tank. Gila, itu gue bilang apaan ini tank. Ini gue tancap gas maju aja nih, dapat gitu loh. Depan gue ada orang nih. Dar! Wow! Wow, gak mati guys! Gila gak mati kan? Gila gak mati guys! Keren banget! Katrok banget sumpah! Tanknya Soviet gak sih itu? Seingat gue banyak banyak turret gak jelas itu tanknya Soviet biasanya tuh. Tipikal tanknya Soviet. Ini tadi aptir ya? Ya Allah, aptir ketemu gituan pula. Dia antam ini gue. Tank kecil gue. Kasian banget hidupnya. Tuh, masih hidup loh, gila. Masih hidup loh, ini tank. Damn. Kuat banget ya. Parah banget. Mana sih itu pesawat? Ya elah. Apaan sih? Ah kan, dia kena SMK, SMK gak guna juga itu loh. Ampus loh. Lah boleh lah, gue ngecam disini aja udah, nungguin orang lewat aja udah. Bodoh lah. Capek gue ngelawan tank kayak gitu. Push aja udah. Duh. Kira diantem dia sama. Oh beda pak. Kan bukan SMK nih. Beda. Oh SMK pak, oh, ada dua. Waduh dia ngeliat kesini. Dia ada dua guys, dia guys. Jadi dia punya kayak dua apa, punya semacam dua ini gitu loh. Aduh, katrok. Katrok. Apaan dah? Woi. Nah. Kata ya, wah, itu dia, MO M10.
itu lo katrok. Keluar. Mampus lo, kena lo. Dar. Ah, kena kan lo. Nah, dia orang nyablin bener, krunya 7, pantas aja gak mati-mati dari tadi, gila. 7 krunya di dalam tank. Aduh, gila, itu bus malam apa-apa tuh. 7 krunya, Pak. Kenapa sih harus awkward banget ya gini tempatnya? Hah? Kenapa sih harus awkward ya gini tempatnya? Ayolah, katrok. Tripa-tripa loss, oke, meredak guys. Oh enggak. Tripa loss, oke, tripa-tripa. Ada Sherman kan, cembak dong Sherman. Shermannya kalah apa BT7? Woi. Ah, wah gila. Kena lo. Mampus rasain. Terbang kebalik-kebalik dia tuh pesawat. Oh, belakang aku ada orang. Untuk gue masih invulnerable. Dan itu dia kan pen powernya cuma kayak sekitar 37 mm doang gak? Itu pun dengan jarak 10 meter. Semakin dia miring juga semakin berkurang pen powernya. Jadi kecuali emang lu dapat objek yang benar-benar tipis, gua enggak nyaranin untuk pakai ini sih. Kena guys, gua nembak tuh guys. Tadi tuh gua lihat ada kayak percikan-percikannya gitu pas gua nembak. Gila, kuat bener tuh pesawat IL ya, illusion enggak jelas itu ya. Jauh-jauh diantem sama mobil berwin. Wow. Waduh gila. Matepnya doang, Pak. Ya kan gaya sih jadi orang. Apa sih Tuhan. Pesawat nih. Ah, katrok banget gangguin orang aja loh. Lo, kok ada itu? Ada itu guys, di depannya 34. Wow. Dia secara literal maju guys. Secara literal maju ke depan muka. Wah, itu dia guys, Berapa distance-nya? 750, berarti sekarang 700 kali ya. Ngapain bang? Oke guys, sekian aja video dari gua untuk hari ini ya. Sekian aja video gak jelasnya. Kalau misalkan kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa like, comment, juga subscribe. Dan juga kalian kalau misalkan mau lihat gua main kendaraan apa di video selanjutnya, silakan aja komen, bakalan gua baca. Dan ya gitu aja. Sorry banget kalau misalkan gue gak terlalu sering upload akhir-akhir ini karena juga lagi sibuk. Jadi ya gitu deh. See you guys on the next video. Bye-bye.